Tingkahnya anak wedok. Hai semua, assalamualaikum. Blur, balik lagi di vlog aku. Hai guys, kita mau keluar karena semalam itu kita nggak pergi kemana-mana. Jadi habis dari IKEA yang di vlog sebelumnya itu kan, tadinya aku bilang kalau mungkin kita bakal keluar makan malam ke mana namanya, ke Korean Barbecue Ihwa atau ke Chinese restaurant. Tapi ternyata kita nggak jadi pergi kemana-mana karena Emma itu ternyata sleep over. Jadi dia tidur di rumah temannya. Mamanya temannya Emma itu WA ke aku, katanya boleh nggak kalau Emma sleep over gitu. Karena kita udah biasa sih, kadang anaknya yang tidur di sini atau Emma yang tidur di sana gitu. Jadi kita nggak worry gitu. So ya, dan sekarang kita mau ke Korean Barbecue Ihwa untuk makan siang. Setelah itu kita mau pergi ke Mega Mart untuk belanja sedikit aja karena sebenarnya masih ada apa namanya belanjaan di dapur di kulkas itu masih ada sayur dan segala macam yang aku belanja tempo hari. So makanya kita cuman belanja keperluannya Pak Steve, karena tadinya Pak Steve itu mau belanja di Carrefour, cuman aku bilang yuk kita pergi makan siang, terus setelah itu kita mampir ke Mega Mart dan juga kita mau ke toko Indonesia karena aku mau beli tahu sama tempe gitu. So ya, yeah, mana orangnya? Halo. Let's go. Okay, wait, what's the bag that I brought? Oh, that. Muter-muter ya. Because. So, do you still have the money? What money? Got what money? Can mommy ask you to put some cash in your bag? Yeah. Remember? Is Miss Sarah knows about that? Yeah. She knows? Yeah. Okay. Did you say thank you though? Yes, of course. Okay. There's this jelly stuff. What's that? It's that, like that jelly that we had before. Oh, jelly kozo. How come your bag is here? She gave me the responsibility. Wow, so many. Wow. Okay, let's go then. Just put your iPad on the table. No? Hi, Muffin. Mana DDM? Where did you go? Jadi kita ke Ihwa yang cabang hotel. Did you pick up that bracelet? Pick it up, I just alerted the people on the desk. Kali ini Emma milih untuk duduk di sebelah dadinya. Biasanya dia duduk di sebelahku dan dadinya duduk sendiri. Tapi kali ini aku duduk sendiri dan dia duduk sama dadinya. Gak apa-apa lah ya. Anyway, di sini lebih sepi, lebih tenang. Bagus. Da-da-da-da. Aku sambil ngobrol biar suara lagunya nggak kedengeran, biar nggak kena copyright. Emma, nothing, it's okay. Kita udah order tadi. Pak Steve seperti biasa order vegetarian bento. Emma order unagi, favoritnya Emma itu unagi. Mau unagi roll, unagi apapun, nigiri unagi. Kalau aku selalunya LA galbi dan cendol bagi buat barbecue. Waktunya masak. Oh, ini tadi aku kecilin karena terlalu hot. Tuh kan? Ini nyala nggak sih? I don't think it's on. Oh.
Wow. Yeah. Punyanya pasti belum datang makanannya. Mushroom. Bawang bombay. Terus sekarang, bentar. Kita cobain ini fish. Fish? Bismillah. Yummy. Iced tea? Bismillah. Yum. So, unagi rollnya Emma sudah datang. Yummy. Dan ini vegetarian bentonya Pak Steve. Versi komplit. Nyam. Oke, kami makan dulu ya. Nanti disambung lagi. Ya Allah, masih panas. Ini masih 42 derajat Celsius. By the way, kita udah selesai makan dan sekarang kita mau on the way ke Can we pop into that tofu and cake first to get tempe and tofu? Jadi kita mau ke toko Indonesia. Restoran Indonesia dulu. Terus setelah itu kita ke Mega Mart karena sebelahan. Finish. This one, right? Not this. No, next one. Tadi itu sebenarnya kita di belakang. We could have gone by this road, I think. Tapi kita muter-muter karena salah jalan. Nih, kalau kalian yang di baru datang ke Qatar, kalau mau makan di resto Indonesia bisa datang ke sini. Tofu and cake di dalam situ. Ayo, Pak Steve selalu naik ke curb. Nah, dalam situ. Oke, aku turun dulu. Banyak kue. Kita beli tahu aja. Yang ini nih. Banyak macam-macam, ada kerupuk. Ada apa ini namanya? Jajanan Indonesia itu lupa. Ada gorengan. Aku suka beli tempe tuh yang masih kayak gini. Yummy. Bakso. Teh pucuk macam-macam. Terabas kita. Ayo, Kak. Allahu Akbar. Panas guys, panas. Tapi alhamdulillah panas. Mau panas, mau hujan, mau dingin, yang penting sehat. So, alhamdulillah. Kita syukuri dan kita nikmati saja.
ada yang kasih makan kucing, Masya Allah. Empus. No, empus sleeping. Biarin. It's okay, malas, don't disturb. Emma, do you want this? Kita beli biji buah delima. There you go. Guys, coba lihat ini harganya. 213 rial 25 dirham, cuman separuh semangka. Gila. Oke. Okay. Emma, do you want semangka? Ya ampun, ini semangka segini 36. Enggak usah deh. Do you want strawberry? Which one? Tinggal itu doang. What is that? Here. Sini, sini. Ada orang lewat. Sorry. Kita beli raspberry. There you go. Apa lagi? Oh, kita cari buah naga. Kok buah naganya warna apa ini? Warna merah. Ini warna putih. Kita beli yang warna putih aja. Kok dibungkus-bungkus gini ya? Biar nggak busuk kali ya. Satu aja, jangan banyak-banyak. Tomat. Ini ada buah ginian, ini apa namanya ya, lupa aku. 43 real guys, hampir 200 ribu. Apa? Mana rocket? Ini? No, we still have at home. I know. Beli mangga ya guys. Mangga sekilonya 80 real. Kita beli satu aja. Wah, dasar. Gila. Kenapa aku bilang gila-gila tiba-tiba ya? I'm in charge of the trolley space. Ya kamu di sini susah jalannya, Em. No, I'm in charge of this place. Terus apa lagi? Tuh di Megamart tuh ada segala macem guys. Ada Japanese, Korean. Tangy tanga. Tangy tomato. Terus ya macam-macam. Ada sushi, rice, segala macam. Ah, do you need? What else do you need? You need this one, daddy. Apa itu namanya? Yogurt? No. Ah, oh, tumben. Biasanya mau yogurt. Well, I will. Katanya no. Ini sirup. Kalau pas lebaran aku nggak dapet kayak sirup gitu, aku beli brand ini, Monin. Ada segala macam flavor. Oh sorry. Kita beli jusnya Emma. Emma, what flavor do you want? Capri Sun. They have cola mix now. Cola mix? Yeah. Sure? I tried it before and it tastes amazing. Okay. And then we should have that fish. Yeah, but it's not. Yeah. Okay. Oh, aku mau beli pesto. Oh, ini, ini. Sun-dried. Ini, Dad. Wah, ini apa nih? Besar sekali.
Oh, sweet mango chutney. Wow. Ini juga. Let's go. Done. Sudah selesai belanjanya sekarang dan kita mau pulang. Nanti aku kasih grocery haul ya. Grocery haul kecil-kecilan. Kita beli pas 2 bag. Tadi kita bawa 3 apa namanya? 3 bag. Let's go. Hai guys, aku sudah sampai di rumah lagi dan ini tadi belanjanya sudah aku tata di atas meja biar gampang untuk grocery haulnya. Jadi kita cepetan aja ya biar durasinya itu nggak terlalu lama. Anyway, kita mulai dari sini dulu. Di sini aku tadi beli minyak zaitun 1 botol, terus juga aku beli air untuk setrika, cuma beli 1. Terus di sini aku beli olive juga. Ini Pak Steve sama Emma biasanya yang paling sering makan ini. Terus setelah itu di sini aku beli pesto, ada yang terbuat dari daun basil dan juga ada yang terbuat dari tomat, sun dried tomato. Seperti ini. Dan ini aku beli tepung roti karena katanya Pak Steve itu mau bikin roti sendiri, so aku bilang ke dia pakai tepung ini. Biasanya itu jadinya itu bagus gitu. Anyway, selanjutnya ini di sini ada snacksnya Pak Steve. Ini itu kurma yang dibalut dengan coklat. Ini udah dibuka karena tadi dia makan 2 ya. Seperti ini individual pack. Terus juga ini snacksnya Pak Steve, soya stick. Ini terbuat dari kacang kedelai. Kayak gitu. Terus beli party rings buat Emma. Ini juga individual pack. Aku kasih lihat kalian. Nah, jadi bisa buat bekal sekolah guys. Gini. Terus setelah itu di sini aku beli cream cheese, beli 2, bisa buat bikin cheesecake. Selanjutnya di sini aku beli puff pastry, bisa buat sausage rolls atau apapun itu. Nah kayak gini. Terus beli Capri Sun yang rasa cola mix. Terus selanjutnya di sini gini ya kali ya, ya. Terus di sini beli buah naga 1, beli buah raspberry. Beli biji buah delima, strawberry, dan ini yang paling mahal, mangga. Ini mangga termahal yang pernah aku beli. Satu biji ini harganya itu 42 rial 55 dirham. Jadi hampir 200-an kali, 180.000 kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu ya, satu aja. Karena tadi sekilo itu harganya 80 real. Dan aku coba beli satu, aku pikir mungkin mungkin cuma 20 real. Ternyata 42. Anyway, alhamdulillah. Terus di sini ada jagung manis. Ada kol. Beli seimprit aja enggak ada 1 real harganya. 95 dirham saja. Terus juga beli cucumber atau mentimun, cabe merah besar, pisang. Nah, ini pisangnya masih agak hijau. Nggak terlalu kuning, nanti lama-lama atau mungkin besok itu biasanya udah bener-bener kuning gitu. Dan juga beli tomat, baby tomatoes, harganya segini itu 23 rial 15 dirham saja. Terus beli Greek yogurt, ini Pak Steve yang makan. Terus juga di sini aku beli calamari atau squid fresh seperti ini. Nah, terus yang dari Toko Indonesia tadi kan kalian udah lihat aku beli cincau, minuman cincau. Beli tempe, ini tempe yang masih kacang kayak gini ya, yang masih soya. Aku biasanya taruh dalam microwave, ntar matang sendiri gitu. Dan aku lebih suka kalau beli yang masih kacang gini sebenarnya. Segini by the way, sepapan itu harganya sekitar 40.000 sampai 42.000. Terus ini aku juga beli tahu. Ini tahunya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harganya 13 real saja. So yeah, I think that's all. Aku beli hari ini belanjanya sedikit aja karena memang masih ada sayuran dan segala macam dari yang aku belanja beberapa hari lalu gitu. Karena beberapa hari lalu kan aku belanja agak banyak ya dan masih ada di kulkas. So that's all.
belanjaan hari ini, dan begitu juga aku udahin dulu vlognya sampai dari sini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan ada beberapa yang bilang, kok aku gak dapet notif? Kalau kalian pengen dapet notif, jangan lupa untuk follow dan juga nyalain tombol loncengnya gitu. Or kalian bisa follow Instagram aku, namanya @kikikartwright. Nanti biasanya aku share di sana juga gitu. And jangan lupa untuk nonton vlog-vlog aku sebelumnya. Bye guys, assalamualaikum. Bye, sehat selalu.